Hoi nak dara. Anak dara di zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh larang. Mulutnya bijak mengata orang, siang malam jalan sorang. Ada nak dara muda, ada nak dara tua, ada nak dara manja, malas kerja. Aha, 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 hihi, hihi, hi. Oh, 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 oi, oi nak dara. Sungguh cantik dan manis nak dara, sopan santun berbudi bahasa. Dengar nasihat ibu dan bapa, rumah tangga aman bahagia. Nak dara tua bangga, semua orang tak suka. Nak dara muda manja, aku gila. Aha, 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 hihi, hihi, hi. Oh, 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 oi, oi nak dara. Bukan mencaci, bukan mengaca, hanya nasihat untuk nak dara. Sebut dada, tanyalah selera, buatlah kau punya suka. Nak dara jadi janda, janda jadi tua, tua nyanyok pula, ah dah gila. Aha, 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 hihi, hihi, hi. Oh, 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 oi, oi nak dara. Dara? Ya, saya datang. Lekaslah. Ya, ya, nanti dululah. Makanlah ciri Mak Dara. Terima kasih. Zaleha, mandi lekas balik ya, jangan lama-lama. Baik, Ayah. Sudah besar anak Datin ya. Dialah racun, dialah penawar, Mak Ndam. Mak, Leha pergi mandi ya. Bebek jalan ya, Nak. Leha, aku ada hal sedikit ya. Ha, terima kasih, Dara. Kasih apa? Ya, tetap. Eh, aku ada bawa barang sikit untuk engkau tahu. Apa dia? Dan sayang kamu. Mana dia Mak Ndam ni? Tak guna jadi postman aku. Eh. Mana Dara ni? Tambah benar lah. Oh, ada juga orang berani jalan tanah aku, ya? Dia tak tahu ni rumah tanah aku. Lembu berak bersepah. Dah tahu ada jamban berak tengah jalan. Hui. Thank you.
Aku tengah berasmara dengan dara, geti. Oh, kau berasmara dengan dara. Aku pun mengendap dalam mani. Ha? Kau mengendap? Ha. Eh, muka kau botak lembu. Bukan aku lah, ini kasut. Lembu. Apa harun dengan kita ni? Sudah hampir 2 minggu, Mak Andam. Sudah puas saya cari. Tapi nampaknya, cuma seorang saja menurut pandangan saya. Saya? Tak kira kaya atau pangkat, yang mustahak tingkah lakunya. Saya pikirlah, kalau untung, ya kalau untung dijodohkan dengan Zaleha, macam pinang dibelah dua. Untung? Coba Mak Andam carikan yang lain sebelum kita putuskan dengan si Untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Zaki. Kabar Atin? Kabar baik, Nak. Mak Andam? Baik. Datuk, saya sampaikan salam ayah. Ayah terdapat mengharap Datuk hari ini kerana menyiasat satu pengaduan di ujung kampung. Tak apalah. Saya minta diri, Datuk. Baik. Balik, Datin. Baik, Nak. Andam. Baik. Saya pun minta diri juga, Datin. Datuk, saya ada hal mustahak. Baik, Mak Andam. Saya berkenal budak Zaki itu. Baik tingkah lakunya. Dia tu handal baca Quran, berzanji, pandai ilmu fikih, selalu saja jadi Bilal Surau. Azannya pun sedap. Apa pikiran awak kalau Zaki kita jadikan dengan anak kita? Mereka berdua tu lebih dari padan. Macam bulan di pagar bintang. Oh, Mak Andam nak ke mana ni? Hong Kong, sih. Mak Andam nak balik. Yalah. Yang saya suruh yang macam mana? Macam mana? Allah, yang itulah, yang itu. Yang itu, itu. Yang itu, yang itu. Macam mana yang itu? Oh, Zaleha. Aku pujikan kau tinggi langit. Untuk aku kata padanya, perangai kau macam wali. Wali? Aku berani kerat jari aku. Mereka mesti ambil kau menjadi anak menantunya. Buat apa Mak Andam kata saya macam wali? Saya pinjak tangga masjid pun jarang-jarang, Mak Andam. Kalau dia soal saya, ilmu tauhid ke, tajwid ke, tak ketengah mulut saya. Kau nak ambil hati Datuk dan Datin tu. Pandai, Mak Andam. Bila Zaleha sudah jadi isteri kau, itu pandai kau lah. Jadi, Mak Andam yakinlah yang Leha tu mesti jadi isteri saya. Ah, kalau tidak, aku haramkan sentil tembakau aku ini. Ah, bagus. Nah,
buat beli sihir dengan sentil tembakau Mak Andam. Esok kalau berjaya, akan besar pula pemberian saya. Terima kasih. Mak Andam balik dulu ya. Bagus. Mak Andam, tapi ingat, pandai makan. Pandailah simpan. Mak Andam! Tak masuk dulu? Tak payahlah. Mak Andam nak balik lekas ni. Bagus. Hai, kopi, kopi, kopi! Alah tongkat aku. Ini tongkat asaka ni. Datin, ya. Itulah dia si Untung. Yang membaca tu. Ya. Wabaraza. Ya Datin, dia tu memang ada penyakit gila babi. Kalau tidak, sedap suaranya. Jangan lupa, Mak Nam. Panas. Wa sallallahu alaihi wa sallam wadi'an yadaya lal-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah موميا بذلك الرفع إلى سودده وأولاه ومسيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أم عبد المطلب وهو يطوف بهاتيك البنية يا يا aku nak intai. Dekatlah. وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَبَلَغَ مِنَ السُّرُورِ مُنَاهُ. Berbudi bahasa di dalam bulan bayangan cinta, di dalam kasih gelora jiwa. Indah ku puja sebagai bunga dalam jambangan puspa mulia. Indah berjanji akan setia walau rintangan datang menggoda. Jangan di hati lain berkata, hanya di mulut manis saja. Walau beribu halangan cinta, kasih suci tetap ku puja. Manis budimu wahai nak dara, rasa terpaut di dalam jiwa. Hati merindu di peluk bayu, kasih menunggu di ambang rindu. Jangan kanda hanya merayu, sumpah dan janji
hanya debu. Tetapkan hati pada yang satu, sumpah dan janji tanda setuju. Tunggulah masanya kita bertemu, kasih dan mesra kita berpadu. Adat ni sendiri. Setan punya batu ni sekali aku terajang bersepai kaki aku. Mia! Mia! Mina! 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 Dekat! Tapi! Tapi! Aku jatuh kau ketawa ke sekasi kau. Mana yang aku dekat? Mana ada? Abang kan dah kenyang makan kenduri di rumah Demang Yusuf semalam. Oh, semalam yang aku ceritakan. Bagus! Dekat sampai! Macam mana saya tak nak beletir? Abang sakitkan hati saya. Janji nak bawa saya pergi ke majlis kenduri tu. Jam! Oh, jadi kau suka orang ramai dapat tahu kau isteri aku? Kita kan dah nikah. Jam! Kau lupa sumpahan kau. Kita bukan kawin rahsia. Now! Oh, ada pun nasi. Sengaja tak hormatkan lagi. Hei, kalau bapa aku dapat tahu, dia tak bagi aku harta. Ambil pertandangan. Ada laki, bila hai bayang. Zaleha, marilah roh kau bersama aku makan. Abang lagi sayangkan harta dari saya. Diam! Buat aku lapang! Tak bilang terima kasih lagi ya. Terima kasih, Dara. Eh, mana dia? Oh, tak boleh harap pun apa. Mana kau taruh? Eh, lekaslah. Jangan hilang ke? Eh, mana? Oh. Dekat sini lah. Eh, tak ada terima kasih ke? Cik Abang, Cik Adik tumpang bertanya, kenapa Cik Abang tu diam saja? Oh, Cik Abang ni hilang akal. Dia terpegun melihat si anak dara tu lebih cantik dari bunga, gerti? Cik Adik tumpang bertanya, yeah. Siapa yang Abang maksudkan? Di sini ada dua dara. Nama saya pun dara. Tetap, Sang Truna bilang perempuan itu namanya sama dengan perempuan yang gila kan Nabi Yusuf, Pak. Kecewa. Apa lidah cik adik berdua ni jatuh di tengah jalan ke? Apa kata? Tetap. Bukan lidahnya yang hilang, tapi artinya sudah kena curi orang. Dara, tak baiklah. Malu leha. Dara, mengapa yang jantan berkokok tu kau pula yang menetas? Dengar tak tu sana? Angkoh kalau tidak yang jantan berkokok, takkan ayam betina menetas pula? Yelah apa? Tetap! Apa? Cik Adik, sekarang Cik Adik dengarlah ya. Cik Abang pula nak berpantun. Apa dia? Oh, pucuk pauk, pucuk angsana.
dicampur pula si akar kayu. Kalau Cik Adik bijak laksana, apa obat hati yang rindu? Dara? Oh, Cik Abang. Dengarlah jawaban Cik Adik yang bistari. Orang kampung menyangkul batu. Habis? Nuri terbang di atas pokok mengkudu. Tak benar. Kalau hati dah bersatu, barulah hilang hati rindu. Harimau datang. Mari kita bersembunyi. Dari lekat sembunyi. Aduh. Sudah banyak aduan Tok yang aku terima. Tok. Tidak syak lagi. Pengulu Daud. Tok. Terima rasuah dan pilih kasih. Saya, Tok, biasa juga mendengar desut desis orang. Tetapi saya juga tak yakin, Tok. Adat harimau. Sembunyikan kukunya. Sudah aku fikirkan masak-masak. Tidak ada jalan lain. Melainkan melucutkan jawatan pengulu Daud. Itu yang seelok-eloknya, Tok. Lebih elok lagi, Kasim. Kalau kau sanggup gantikan. Terima kasih, Tok. Kecik tapak tangan, niru saya tadakan, Tok. Ada lagi perkara yang tak kucakapkan. Perkara apa, Tok? Aku bercita-cita tak merapatkan lagi persaudaraan kita. Bagus betul, Tok. Tapi, bagaimana fikiran kau? Anak dara aku Zaleha dan teruna kau Zaki telah sama-sama meningkat dewasa. Saya paham, Tok. Leha? Leha? Apa, Dara? Bapak, Bapak Zaki datang, tau. Nak apa agaknya? Agaknya nak binang. Kan nak ngati tok ya tok. Tok tok baik-baik juga tok. Sudah. Apa halnya Datuk Demang Yusuf panggil lawan? Apa berita baik? Lapa? Ambil kain aku. Cuba lah siap tok. Wah. Aku belum duduk kalau duduk. Aku lesing pun lagi. Apa kain aku? Ya. Sibuk tadi. Jangan. Pergi. Ya, Pak. Aku jadi datuk lah. Datuk apa? Kalau tua nak datang, Cik siapalah nak tahu. Aku akan naik ke pangkat jadi pengulu. Semenjak awak kahwin dengan saya, awak bertua. Dari orang kebanyakan, jadi ketua kampung. Sekarang jadi pengulu pula. Sebab itulah aku sayang dengan kau. Mana tahu, satu hari nanti aku jadi datuk, kau jadi datin. Kalau berjalan, mendadak-dadaklah. Kalau orang tanya siapa itu, Datin Alima. Kalau orang lain tanya, Datuk Kasim. Sedap juga didengar. Bukan itu saja tua kau, Cik. Habis, apa lagi? Datuk Usup nak babisan dengan akulah. Wakilnya baru saja balik dari sini selepas menyampaikan hajatnya pada saya. Baguslah. Zaki, nak ke mana pula kau ni? Nak ke surau ya. Ke surau? Ya. Baiklah. Tapi jagalah diri kau baik-baik. Baik ya. Pergi, Mak. Baik. Kalau sudah kita berpisah nanti, lekaslah naik pangkat.
dan kedudukan aku. Wah, awak pula macam kaduk naik junjung. Mulalah awak tak nampak orang. Kalau saya, biar ibunya Zaleha fakir miskin, tetapi Zaleha tetap jadi menantu kita. Bukan macam awak asyik nak gila pangkat saja. Tok Ayah, ya Allah, Abah, kau sedut darah aku. Aku kena jadi datuk. Aku terajang. Oi, Untung. Duduklah. Mabuk kepala aku tengokkan kau ni. Macam lepas kodong. Ha, nanti penyakit gila babi kau tu datang. Memang mana bawa kepala siapa ni? Belum tunjuk. Tak nampak ni, berikan. Tak tahan sakit. Ah, aku ingat kau ikat kain putih tu, kau nak perang sabil, nak mengamuk. Memang saya nak perang sabil. Terlepas. Kalau ketukkan hati, aku bunuh Zaleha dan Mak Andam juga. Ah, burung dah terlepas ke tangan orang lain, kita pasang jerat yang lain. Ah, nak pasang jerat apa lagi, tak guna berjerat. Besok Zaleha dah kahwin dengan Zaki, melepaslah saya. Apa kurangnya saya dengan Zaki? Kau lebih dalam segala-galanya. Kalau lebih, mengapa pinangan saya ditolak? Kerana si Zaki itu ada memakai ilmu pengasih. Aku pernah nampak dia bila dia datang ke rumah Zaleha. Mulutnya komat kamit, membaca hayat dan menyembur kiri, menyembur kanan. Ah, apa kurangnya saya? Saya juga menyembur-nyembur. Betapa? Berayut, berbuai. Pasal ilmu, kau kuat. Walaupun Zaleha telah kahwin dengan Zaki, tapi satu hari pun, mesti Zaleha menjadi hak kau. Buat apa? Dah bekas orang. Second hand. Tidak. Kau akan dapat dia sebagai janda berhias. Ha? Janda berhias? Janda-janda lah. Kepala aku tak sakit lagi. Yang kecil lagi. Yang besar tu, bunga goyang, bunga goyang. Ini tak cantik untuk pengantin. Tukar yang lain lah, Mak Andam. Baiklah. Ah, tak mau. Nak di pengantin tak? Ah, ada. Oi, ah, nak ke mana? Oi, pening. Ah, kenapa aku sebut Mina? Oi, ah, ada. Ah, ah, sapu semua sini ya. Kalau sudah ini beresikan semua. Mak Encik. Pengantinnya hampir berangkat untuk bertandang. Ah, ini tengah siap ini. Sudah siap? Baiklah, saya pergi dulu ya. Baik. Bang? Oh, bang. Sudah siap? Kau ni sibuk saja. Kan dah siap ni. Iyalah, macam mana tak sibuk. Sekarang kita sudah menantu. Ha. Tak lama lagi dapat cucu. Itu pula yang dipikirkan ini, ha, siapkan. Iyalah. Jangan goyang. Thank you.
Assalamualaikum, wahai Tuan Putri. Waalaikumsalam. Bolehkah diubah sepadan negeri? Entah. Mungkin pertemuan itu adalah pertemuan yang akhir buat kita. Bagaimanapun, kenangan indah itu akan sentiasa kekal di hatiku dari kekasihmu. Rasakah bunga di biar layu? Mengapa?
salahku. Subuh, bang. Mari sini. Siapa selimutkan aku dengan kini? Saya, bang. Saya yang selimutkan. Kau mahu aku jadi mayat selimutkan aku dengan batin ini? Senang hati saya. Zaki sudah berumah tangga. Mudah-mudahan panjang jodohnya. Iyalah, mudah-mudahan begitu. Zaleha, pergi sediakan makan pagi untuk Abang Zaki Kak. Baik, Mak. Nampaknya pengantin tak minum air. Mak Cik, biar saya pergi dulu ya. Mari. Hei, saya sendiri nampak. Kain darahnya masih bersih. Apa halnya? Entahlah. Tapi tentulah ada apa-apanya. Saya balik dulu ya. Baiklah. Saya ada hal lain lagi. Tinggal ya. Tukang andam tak habis-habis, mbak mulut. Minum, bang. Cepat benar kau minum air, Zaki.
tumpah kopinya, nak? Saya terlanggar tumpah. Aku sungguh menyintai dia. Tapi, dia telah menodai kesucian hatiku dan menodai kesuciannya sendiri. Dia umpama bunga yang telah dibinasakan oleh kumbang. Oh, Tuhan, mengapakah aku mesti menanggung derita? Iya tuh, macam lipas kodong lajunya. Aku dulu macam begitu juga. Bapak saya pun begitu juga tuh. Aku sibuk kok nanti. Kita orang perempuan, musuh kita adalah umur kita. Bila kita sudah tua, tak ada orang yang ndakkan kita. Taklah, Mak Andam. Kau pun dah puas jadi janda. Orang yang ndakkan kau, walaupun sudah ganyur, tapi kerjanya bagus. Ha, baru saja dia naik pangkat. Kan senang hidup kau kalau kawin dengan dia. Buatlah, Mak Andam, apa yang Mak Andam fikir bagus. Begitulah kalau jadi janda. Jangan jual mahal, ya. Ha, kau pandang bulan tepat. Kau ingatkan Zaleha. Sampai wajah Zaleha yang kau cintakan itu berada dalam bulan dan sebutlah. Adat semut cari gula, biarlah kumbang cari madu. Adat pemuda menanggung cinta, biarlah Zaleha gilakan aku. Zaleha, timbullah kau Zaleha. Wah, Mina! Mina! Mana Mina? Apa pula Mina? Dalam bulan tu ada Mina aku. Mina! Ah, dah merepet kau ni. Mana? Tengok bintang boleh, Mana? Tak boleh. Kau mesti tenung bulan tu sampai nampak muka Zaleha. Oi, Mina, oi. Ha, pergi lah kan. Saya ini risau memikirkanlah. Apa juga yang kau risaukan? Pasal laki. Awak ni apa yang awak risaukan? Bukankah dia sudah berumah tangga? Awak tak fahamlah. Awak ni bercakap macam dekat teki pula. Siapa yang faham? Belum. Astagfirullah. Awak tak sabarlah. Sudah satu minggu, mau sabar apa? Awak pikir tiap-tiap ikan dimakan kucing kah? Abis kalau bukan kucing makan ikan, binatang jadah apa? Barangkali kucing yang jina. Biar kucing jina kalau tengok ikan diterkam. Zaki itu mengikut perangai aku, sabar. Isi bakul angkat sendiri. Jangan awak nak jual obat sama saya. Awak tak ingat waktu kita kawin dulu, orang belum balik, awak sudah
Itu adat laki-laki. Awak dah lupa? Awak pun sama juga, Cik. Jangan lupa ya, Datuk Kasim. Tok, saya akan jalankan perintah Datuk. Datuk, saya suruh Pengeluh Daud datang berjumpa dengan aku. Saya, dengan seberapa segera. Saya, Tok. Karena ada perkara mustahak yang hendak aku cakapkan antara aku dan dia. Saya, Tok. Pengeluh Kasim. Saya, Datin. Apa khabar, Pengeluh? Khabar baik. Sudah lama sampai? Sudah. Apa khabar anak-anak kita semua? Alhamdulillah, Datin. Semuanya baik. Saya minta diri, Datuk. Silakan. Datin, baik. Maaf. Kalau ada yang tak kena kelakuan budak-budak itu, Tok, tunjuk ajarkanlah. InsyaAllah, Datuk. InsyaAllah. Saya balik, Datin. Ya. Yeah. Datuk. Selamat jalan, Datuk. Nak ke mana, Mak Andam? Endon, ini Datuk Pengeluh. Nak melawat-lawat kampung. Tok. Apa khabar? Saya minta diri ya, Dek. Ya, saya minta diri juga, ya. Pulang singgung nanti. Itulah dia orangnya, Datuk Pengeluh tu. Tinggal ya. Datuk, itu janda berhias. Janda berhias? Ya. Wah, boleh tahan juga. Siapa namanya? Namanya Endon. Tapi timangannya si lebam. Lebam? Apanya yang lebam? Lebam tu nama timangannya, Datuk. Tok, Tok. Rezeki jangan ditolak, Tok. Jom, aku sendiri guna. Lebam, lebam lah. Lebam. Mengganggu. Janganlah dibimbangkan sangat pasal Zaki tu. Kalau dah sampai masanya nanti, tahulah dia menjaga tanggungjawab istrinya. Biar saya memikirkan hal Zaki. Awak itu mesti jaga baik-baik. Mata itu jangan rambang ini, ha, jangan mudah. Awak ni diam sajalah. Jagalah rumah ni baik-baik. Awak terima madu saja. Coba kalau awak berani, awak belum tahu kalau saya naik hantu. Nanti dia kemana, awak kemana? Aku ni bergurau saja, Cik. Kalau datang, aku tak tolak. Tak tolak? Ha? Jangan datang kau itu baik-baik. Baik. Bang, mari kita pergi ke rumah sana. Malu kalau abang tidak datang. Saya telah janji dengan Mak untuk pergi bersama-sama abang. Bang, marilah kita pergi. Mak telah bersiap-siap untuk menyambut kita datang. Apa pula katanya nanti kalau saya saja yang pergi? Tolonglah, Bang. Marilah kita ke rumah Mak sana. Bang, Zaki, duduk. Aku nak cakap sikit sama kau. Duduk. Zaki, sekarang terangkan pada aku mengapa, kenapa. Oh, kau pikir nikah kau tak sah, ya? Apa artinya aku beri kau istri? Kenapa kau membisu? Ada emas agaknya dalam mulut kau ini. Apa lagi yang kau mau? Zaleha anak orang kaya, cantik dan tertib. Kau ini bukan laki-laki agaknya. Sudah pun dikawinkan dengan anak darah. Ah, sudahlah, Mak. Jangan cakap hal itu. Bang, saya sembah abang dari hujung rambut sampai hujung kaki. Marilah kita pergi bersama-sama bertandang ke rumah Mak. Awak sajalah pergi. Kalau nak senangkan hati saya, awak jangan balik ke rumah ini. Sudah sampai dunia kiamat. Maafkan saya, Bang. Saya pergi.
lepaskan sekali mani basah. Ada tempat lain kau belum lepas. Eh, lekalah mani kau ni lambat lah. Nanti dulu, badan aku belum basah lagi. Eh, Kemat, kau tahu, Zaki nak hantar balik bini itu. Aku tahu Zaliha tu tak masalah. Yang salah Zaki. Ya, kenapa kau cakap begitu, Kemat? Kita orang lelaki mesti pandai jaga badan, bodoh. Eh, Kemat, makanlah maju, baru handal. Jadi bini pun tak lari. Ah, macam-macam lah kau ni. Eh, jangan bincang apa-apa. Hai, bedak bumi bersari. Jadikan badan si untung berseri. Kalau tengok aku jatuh hati, ingatkan aku setiap hari. Eh, Untung, apa engkau dah gila kan ya? Rumah kau yang pergi dah kering ke? Hei, jatuhnya berdebar, berkembang. Hebat kau, Untung. Kau semua mau duit. Baliklah, jangan lupa aku. Mak Andam dakkan upah saja hingga merosakkan hati saya. Perempuan tak mengenang budi. Kalau tidak kena aku, kau tak menemu kawin dengan si Untung, tahu? Benar. Tapi sekarang Mak Andam nak merampas dia dari tangan saya dan diserahkan pada perempuan lain, bukan? Kau apa peduli? Dia laki-laki. Kawin Fat pun boleh, asal sanggup. Bagaimana kalau suami Mak Andam dirampas orang? Rampas-rampaslah. Aku boleh cari lain. Perempuan macam Mak Andam inilah, kalau mati tak cium bau syurga. Kurang ajar kau. Berani kau mengatakan aku macam ini? Nanti kau aku adukan pada si Untung. Ayam panggang berempah pedas disapu dengan minyak sapi. Untuk makanan janda berias, kau ingatkan aku setengah mati. Hai Zaliha, kau makanlah di punggung ayam yang aku lumuh rempah berjampi. Hanya engkau untukku, oh sayang. Siang malamku terbayang-bayang. Badanku meredit tinggallah pulang. Teringatkan kau seorang. Pada dinda sahaja terpikat kasih mesra. Kau tak boleh ku lupa, oi nak dara. Ahahaha, hihihihihi. Oh 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 oi. Oi nak dara. Tanda kasih untuk kau, oh sayang. Seekor ayam sudah ku panggang. Sebuk guna sudah ku tuangkan. Hanya menanti kau makan. Makan kepala berdosa, makan peha pahala, makan punggung bahaya, kau tergoda. Oh ho 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 ho, ah ha 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 hai, oi nak dara. Apa lagi rebahnya tu? Mana suami kau Zaki? Dia tak dapat datang, Mak. Ayah mana? Di istana dipanggil aja.
Datin, ini ada hadiah untuk pengantin baru. Untuk pengantin? Terima kasih. Dara? Saya Datin. Nah, ambil ni. Kalau makan biar belah punggung. Kenapa? Banyak lemak. Kau ni ada-ada saja untung. Kekasihku Zaleha, aku kecewa dan patah hati. Aku kembalikan hak kepunyaanmu yang tertinggal di pertemuan akhir kita. Dan mungkin pertemuan itu adalah pertemuan yang akhir buat kita berdua. Bagaimanapun, kenangan indah itu akan sentiasa kekal di hatiku. Dari kekasihmu. Cek, tentu mereka berjumpa. Kalaupun sibuk dengan kerja, tak boleh ketinggalkan sekejap untuk ke rumah mentua. Pekerjaannya sangat mustahak, Mak. Dia lebih beratkan kerja dari mentua. Aku sangkakan Zaki itu intan. Rupanya batu. Tapi yang menyesal aku kawinkan kau dengan Zaki. Mak janganlah marahkan Leha. Bukan kemauan Leha terjadi begini. Datin, hidangan dah siap. Zaleha, pergilah kau makan dulu. Zaleha, Mak tak makan sama. Nanti sekejap Mak makan. Silakanlah makan. Datin! Datin! Ada apa laba? Ini surat untuk Zaleha dari Zaki. Surat? Ha. Baiklah. Wow. Sam tu. Apa dia? Jangan kacau lah. Aku nak tengok lah. Aku nak jamah lah. Orang luar lah. Aku nak jamah. Nak makan pergi dapur lah. Silalah makan. Zaleha. Ini ada surat dari Zaki untuk kau. Nah, ambil. Pada Zaleha, sudah menjadi adat telunjuk menyucuk mata. Tapi jari itu juga yang kupilih. Sebelum lebih panjang maksiat berlaku, aku perintah kau pulang sekarang juga. Atau jangan pulang untuk selama-lamanya. Mak, saya minta diri dulu. Saya mesti pulang sekarang juga. Hai, baru datang sudah nak pulang? Barang makan ni belum dijamah lagi. Kalau ia pun, makanlah dulu. Ampunkan Leha, Mak. Saya mesti balik sekarang juga. Kau ingat, Zaleha, kalau kau pulang juga, aku sifatkan kau anak yang tak pernah aku lahirkan. Ampunkan Leha, Mak. Ini semua asutan daripada Zaki. Zaleha, Zaleha. Ampunkan Leha, Mak. Leha mesti pulang juga. Zaleha, siapa hati kau nak? Yang malam.
kala ku pandang, ku pandang. Luka pilu kini berganti, sedih sayu hiba sepi. Godaan pahit menculik hati, dalam kenangan setiap hari. Bang, saya pulang. Abang panggil saya pulang. Aku sangka burung yang selalu meninggal ke sangkarnya, lupa pulang ke sangkar asalnya. Mengapa diam? Bersikap macam kura-kura dalam perahu. Kura-kura tak tahu. Aku sediakan sangkar, bukan untuk miara burung yang liar. Bang, apa maksud abang? Burung yang liar seperti engkau tidak seharusnya dipelihara. Ini siang ke malam ke? Dah buta? Mata apa yang buta? Tak tahu hari siang atau malam. Itu aku punya pasal. Aku nak balik siang ke, nak balik malam ke, tak nak balik langsung, aku punya suka. Saya ni kan isteri abang. Kalau saya tak berhak bertanya abang, siapa lagi? Wah, pandai bercakap pula sekali aku meninggal kan? Meninggal? Saya boleh cari yang lain. Hari belum malam ni. Pergi tidur sorang. Oh, Zaleha kekasihku, aku puja kau jadi bantal peluk. Perempuan memang tidak boleh dipercayai. Sampah masyarakat membawa fitnah dan pesona ke dalam dunia ini. Apa salah saya? Abang mengata-ngata saya begitu. Engkau adalah mas puhan. Sepatutnya perempuan seperti engkau ini harus ditanam hidup-hidup. Kaulah laki-laki yang harus ditanam hidup-hidup. Aku menyesal melahirkan kau. Aku memberi kau istri untuk berkasih sayang, bukan untuk disiksa. Burunglah putih, terbanglah malam. Assalamualaikum. Tikus berlari, siapa di luar, aku di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan di jalan, tara pembambang itu, tukutu kita, itu. Burung hitam, hilang ke dalam. Tikus berlari, di bawah hilang. Mana sila duduk, di atas aku tak mau duduk. Mana sila duduk, duduk di sini, duduk. Lebih baik mak jaga ayah, jangan jaga hal saya. Kurang ajar. Sudah Leha, pedulikan budak keparat itu. Dia masih mentah, lagipun dia kepala angin. Tidak Mak, saya yang bersalah kerana saya pulang lambat dari rumah Mak. Kau jangan membela dia. Patutnya kau tinggal di tempat Mak semalam dua. Ini kenapa kau terburu-buru pulang? Tempat saya ialah di samping suami. Kerana Abang Zaki tidak bersama, saya mesti pulang lekas. Ada satu rahsia yang hendak kutanyakan di antara kau berdua. Rahsia apa, Mak? Tak apalah, lain kali saja Mak cakap. Kau harus bersabar, Nak. Sudah lama sampai. Iya, sudah lama sampai. Sudah satu malam. Sudah satu malam. Laba. Ambil air. Ambil air lekas. Ambil air. Sudah lama sampai, Mak Andam. Astagfirullahaladzim, maafkan saya, Encik. Tak apa. Baru saja saya sampai. Telanjur lalu saya singgah kemari sekejap.
Apa kabar budak-budak tu? Macam anjing dengan kucing. Belum lagi lah. Entahlah, belum ada tandanya. Nak mana, Mandam? Oh, Pak Bomo. Nak mana? Saya ni nak pergi cari rezeki, Pak Bomo. Baguslah. Apa hal Zaliha dengan Zaki tu? Belum bersatu lagi. Hai, nampaknya belum lagi, Pak Bomo. Belum. Adalah yang salah pada dia tu. Kalau Zaki yang salah, aku sendiri boleh mengobati. Engkau bukan tak tahu aku. Betul aku ni, tiga isteri aku. Belum lagi? Hei, di mana kau berada? Mesti datang kedai. Kau siapa, Aku jin. Jin apa? Jin jambia. Ini mesti jin baru. Ya. Aku diberi seorang istri yang curang. Mengapa aku tidak boleh bahagia seperti orang-orang lain yang berumah tangga dalam suasana riang gembira? Tapi aku mintai dia. Sungguh mintai dia. Bang, abang nak minum kopi? Mengapa terbenung di situ? Selalunya orang yang bercinta suka menanam bulan. Biar saya ambil kopi dulu ya, Bang. Cintaku Zaliha yang dikasihi, rindu melukakan hatiku. Lama kita tidak dipeluk kasih. Adakah berarti berputus perhubungan? Bersama ini terimalah kerongsang adinda yang tertinggal. Kopinya, Bang. Kenapa ini, Zaki? Zaliha, pergi masuk ke dalam, nak. Zaki, hanya laki-laki semacam kau yang tidak sukakan perempuan. Zaki, dengar ini. Kau mesti berobat. Kau mesti berobat, Zaki. Kalau kau malu, biar emak akhtiarkan. Pak Bomo, tolong telikkan apa salahnya di antara Zaliha dan Zaki. Walaupun mereka sudah lama bernikah, tapi belum jadi suami istri. Menurut telik saya,
salahnya bukanlah salah Zaliha, tetapi salah Zaki. Kerana dia bukan seorang lelaki. Janganlah awak bimbang, Cik Alimah. Tiap-tiap sakit itu adalah obatnya. Terima kasih, Pak Bomo. Tolonglah ubatkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa ni, Mak? Obat. Buat apa? Obat. Bagus. Orang laki-laki tua suka makan ini. Majun, obat kuat. Ah, saya bukan orang tua. Orang muda pun tak salah makan obat ini. Zaki sayang Mak tak? Kalau Zaki sayang Mak, makan majun ini. Makan, tahu nak? Makan ya. Ke situlah, Mak. Kalau kau tak mahu, ayah mahu nak. Makanlah, ayah. Kalau dimakan dua, tak kuat. Kalau dimakan tiga, agaknya kuat. Astaga, firubahlazim. Orang tua ini sudah tebian. Dia pula yang makan racun. Kan kau juga yang beruntung. Masih banyak juga macun tu, Cik. Senang hati mencuci kaki, kaki sudah tebal berat satu kati. Kalau sudah bersih macam Raja Sari, kalau kena air ini terus tak dapat rezeki. Laki keparat. Dah jauh malam buta pun dia belum balik lagi. Pergi ke rumah mesti mudanya agaknya. Hai, hai, hai. Bah, bah, bah. Hai, hai. Hai. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua alah makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, oi pakcik, yang muda samalah muda.
Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda. Tidurlah malam, mimpikan si janda muda. Duduk termenung, bersedih di atas tangga. Kesian bila ku jeling, wah ialah ketawa. Jantung hatiku alah parah, terbelah dua. Hey, kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda. Dara atau janda, semua boleh berasmara. Muda atau tua, sama-sama manusia juga. Tua sama tua, makcik, yang muda samalah muda. Tua sama tua, pakcik, yang muda samalah muda. Orang lain pilih dara, aku pilih janda muda. Ini bukan sebarang janda, janda berias ada benda. Apa? Kalau Galih hari jodohkan dengan Untung, tentu berbahagia. Aku tidak percaya Zaki akan mempersia-siakan anak kita Zaleha begitu sekali. Jangan mudah terpengaruh dengan cakap orang. Ah, awak laki-laki mana tahu. Orang perempuan lebih tahu hal ini. Cuba sesekali awak pergi ke rumah besan awak. Orang itu terasa juga. Zaleha tidak kita lepaskan begitu saja. Mereka tentu segan nak buat sebarang atas anak kita. Ihsan, kau tahu tak, orang tu lawa. Tapi kurang. Kurang apanya? Kurang. Kurang sifat lelakinya lah, kau tahu tak? Oh, maksud kau dia pun nak lah ya? Hai, mana tu? Lebaran hati mengganti kata, memuja kasih berbudi bahasa. Di dalam bulan bayangan tinta, di dalam kasih gelerji. Jinda ku puja sebagai dunia, dalam jambangan ku semulia. Jinda berjanji akan setia, walau rintangan datang menggoda. Jangan di hati lain berkata, hanya di mulut manis saja. Walau beribu halangan itu. Kekasihku Zaleha, aku kecewa dan patah hati. Aku kembalikan hak kepunyaanmu yang tertinggal di pertemuan akhir kita. Dan mungkin pertemuan itu adalah pertemuan yang akhir buat kita berdua. Bagaimanapun, kenangan yang indah itu akan sentiasa kekal di hatiku. Kenapa, Bapak? Najis ke tangan saya ini. Bang. Mana Zaki? Dia pergi ke hulu, dijemput membaca Quran, Ayah. Kalau begitu, lambatlah pulangnya. Benar, Ayah. Ibu kau sakit. Barangkali rindukan kau. Dia hendak sangat jumpa kau. Jadi, aku nak mengajak kau pulang sekarang. Dengar nasihat Ayah.
maafkan saya, Ayah. Tetapi, lebih besar dosa kalau saya pergi. Tiada izin suami saya. Kalau sudah begitu, apa boleh buat? Mari. Sungguh setia kau nak pada suamimu. Aku memilih kau daripada Zaki sebagai anak. Bang, ayah datang tadi dan baru pun pulang. Banyak barangkali cerita yang awak sampaikan? Tidak, dia mengatakan mak sakit. Dia mengajak saya pulang. Mengapa awak tak pulang? Bukankah itu peluang baik? Dapat berjumpa orang yang dikasihi? Abang tentu lebih tahu hukumannya. Kalau saya pergi, tidak ada izin dari abang. Belaga alim, sudah terlambat. Lebih senang hati saya kalau awak pergi. Tenang fikiran. Apa abang kata begitu? Tepuk dari tanya selera. Tanyalah tukang raja kelapa. Apa maksud abang? Kalau nak menuduh saya, berterus teranglah, bang. Sudah, diam, diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Datin. Saya tak mau menyebab perkara maksiat itu. Apa maksiat yang sudah saya buat? Apa dosa saya? Dan bukanlah lelaki kalau abang tidak menerangkan. Mana Zalia? Awak tuduh saya dayus. Tapi saya tak sebut perkataan itu. Diam! Tapi itulah masalah awak. Masa pelindung di balik jari. Saya tahu! Apa pasal ibu awak suruh awak pulang? Kenapa pula nama ibu saya disebut-sebut? Diam! Awak dan ibu awak bersama. Mak boleh anak ringgit. Bila awak! Ayah! Zalia! Aku sudah agak memang kau tak bahagia. Jara, kemaskan baju Zalia. Tidak, Mak. Kami hanya ada selisih faham sikit saja. Tidak. Mari kau balik sekarang juga. Jara, cekat! Balik, Mak. Tengok pasal kau semua perak-peranda. Ah, ini bukan sekuntum. Bunga yang saya dapat mengandung ulat. Biadab, nanti aku beritahu ayah kau. Susahnya jalan, jambatan malas orang buat. Kau lompat. Baik tu, jangan lompat ya. Nanti kau tu. Sekarang kau lompat lah. Ya. Aku lompat lah, aku jaga. Sini tu, nanti tu. Askarlah sikit tu. Aku tahu lah, aku tahu, aku jaga. Aku lompat lah, nanti lompat. Aduh, dulu aku biasa melompat pagar. Sekarang lututku longgar semua. Adin, dukung aku. Dukung aku bebek, Kalau aku jatuh, habis gagang aku. Bebek. Alolah, bebek. Ya Allah. Dah, aku jatuh. Jahanam aku ni. Habis sekarang aku. Diam! Diam! Hai hati ayam, aku tanam hati ayam ni macam aku tanam hati Zaliha dalam hati aku. Biarlah kau kasihkan aku. Kalau aku tak dapat kahwin kau dahulu, janda berhias pun jadilah. Hai Zaliha. Hai, aku tanam hati ayam. Seperti aku tanam hatiku sendiri ke dalam hati Abang Untung. Supaya dikasihkan aku. Dan takut pada aku. Semangat Abang Untung. Thank you.
sudah saya katakan dulu, awak tak mau percaya. Zaki agak luar biasa orangnya. Luar biasa macam mana? Yang aku tengok, dia ada dua mata, dua telinga, hidungnya pun mancung. Awak ni suka buat panggil tongong. Mau saya pakai kan? Zaki tu bukan laki-laki. Awak tak percaya, bukan? Aku tak percaya. Penghulu Kasim tu bukan main gagah orangnya. Awak percaya atau tidak, terpulang pada awak. Tapi Zaleha dia tinggal di sini. Sampai Zaki datang melutut dan meminta maaf. Entahlah. Pada pendapat aku, perbuatan kita ini salah. Kita mesti mendamaikan mereka, bukan simpan Zaleha dalam rumah ini. Baik. Anak muda biadab. Surat apa ni sampai begitu marah ni? Kurang ajar. Surat dari pejabat kadi. Abang bacalah. Saya mana tahu. Saya kan butuh huruf. Dia nususkan Zaleha. Dia jatuhkan hukuman gantung tak bertali. Astagfirullahaladzim. Sudah saya katakan, buat apa menunggu lagi? Cik Lebam, janganlah berpanas. Nanti berkilat kulit semua. Tak apalah, Tok. Dah biasa. Lebam. Ya, Tok. Duit belanja. Ambillah. Sehari dua lagi, terpaksa saya meninggalkan awak. Sebulan dua, baru saya pulang. Saya tak bimbangkan awak tak balik sebulan kah, setahun kah, tak balik sekalipun. Yang saya risaukan tentang hal Zaki. Sudahlah. Janganlah awak pikirkan sangat perkara itu. Yang saya risaukan diri saya sendiri. Apa yang awak risaukan? Pangkat sudah naik. Bukan begitu. Saya ini terpaksa. Macam-macam orang yang datang padaku. Macam-macam perkara. Janda, anak dara. Jadi inilah yang aku takut masuk ke lubuk maksiat, Cik. Baguslah kalau awak ada ingatan gitu. Maksud aku bukan begitu. Sebelum dinoda dan tergoda, aku nak mencari pendinding. Bagus jumpa Pak Bomo minta azimat supaya perempuan mesti kenawa. Benar. Eh, Laba, kau berdiri macam lentera, perlu apa? Tenang! Tak dapat sedikit juga aku nak bercakap dengan isteri aku. Saya masuk tu. Tenang! Begini, Encik. Aku fikir aku nak kahwin lagi. Aku nak kahwin lagi. Jadi, isteri muda aku tu boleh aku bawa ke sana. Boleh aku bawa kemari. Orang tua ini terbiak agaknya. Anak sendiri kawin, borak beranda. Dia... dosa awak. Islam tak melarang kawin nampak. Ini awak pula yang melarang aku kawin.
apa? Awak pikir saya tak menggula lagi. Jadi awak sangka pipi saya sudah berkedut. Tak boleh dibawa dengan menjelis. Tapi, Mak Andam juga mencarikan istri muda buat aku. Aku tunggu Mak Andam datang. Aku patah-patah tulangnya. Waalaikumsalam. Datuk Demang Yusuf menjemput Datuk seisi rumah, datang ke rumahnya, sekarang juga, mustahak. Sekarang kami datang. Baik, Datuk. Terima sekarang. Niat nak kawin lagi, balak sudah datang. Lebam. Lebam namanya. Agaknya mukanya pun lebam. Sangka dengan mengambil Zaki menjadi menantuku, selain dari kita menjadi bersaudara, lebih-lebih lagi supaya Zaliha selamat. Tetapi rupanya aku meletakkan Zaliha dalam mulut harimau. Sudahlah, Zaliha tidak diperlakukan sebagai seorang istri, malah perbuatan Zaki telah melampaui batas, menjatuhkan hukum nusus ke atas Zaliha. Mohon maaf, Tok. Saya haram tak tahu menahu tentang perbuatan Zaki, Tok. Benar, Tok. Biar kami dijilat api neraka, kami tidak sebahat di dalam hal ini. Datin, biar saya balik dulu ya. Tidak. Saya minta Mak Andam menjadi saksi sampai terbukti yang anak saya masih anak dara. Saya tidak memihak anak saya sendiri. Tapi Zaki bukan laki-laki. Kerana Zaliha pergi sebagai anak dara dan pulang pun sebagai anak dara juga. Itulah soal yang sebenarnya. Zaki memang kurang sifat laki-lakinya. Saya pantang dituduh bukan laki-laki. Saya cukup sifat dan tenaga sebagai seorang laki-laki. Tapi saya benci perbuatannya. Cakap, apa yang anak saya sudah buat pada kau? Saya diberi bunga yang berulat. Zaliha telah ternoda. Saya di kelapa yang telah terbuat tupai. Diam! Aku tambah kau nanti. Tutup mulutmu. Kau ajar. Dosa, kau pendosa. Kelapa yang tak pernah kau makan, kau kata terbuat tupai. Bunga yang tak pernah kau pegang, kau kata sudah berulat. Saya tidak cakap dosa. Kalau tidak ada buktinya, itulah dia buktinya. Zaliha, siapa ini? Cakap! Buat malu! Cakap! Sabar! Siapa kacang ini? Zaliha, benarkah tuduhan ini, nak? Saya belum pernah menerima surat kekasih, melainkan dari Abang Zaki. Kalau saya tulis surat kekasih, hanyalah untuk Abang Zaki. Ini semua fitnah. Bagaimana kemarin ini? Aku sabar, Datin. Sabar. Maafkan saya, Datin. Datuk, biar saya minta diri dulu. Mandam. Ada apa pula? Baru saya teringat. Selepas Mak Andam hiaskan saya dengan pakaian pengantin, saya terus tak nampak lagi cucuk sanggul saya ini. Tentu Mak Andam tahu. Haram. Biar dibutakan mata saya. Saya tak pernah tengok cucuk sanggul itu. Kau jangan bohong. Kalau tidak, aku bunuh. Jangan bunuh saya, Datuk. Saya tak salah, Datuk. Untung yang gilakan saya, Datuk. Untung gilakan saya. Untung gilakan Zaliha. Untung suri saya curi cucuk sanggul, Datuk. Untung umpah saya curus curi cucuk sanggul, Datuk. Jangan bunuh saya, Datuk. Untung. Bukan aku. Lepas! 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 Lepas
Kau cinta kau yang lepak aku. Dok, ini dia, Dok. Ini dia, Pak. Bangun. Bangun, Dok. Kau tengok itu. Diam! Dato. Mau kata itu. Coba ambil kertas dengan dakwa. Bangun. Mana? Ambil dakwa bagus mari. Kau bisa ya, Dok? Lekas tulis! Jangan, Dok. Yang ini. Kekasihku. Sudah, Dok. Tak sama nih. Ini bukan tulisan untung. Habis siapa yang menulis surat fitnah itu? Saya. Saya, Datuk. Saya dipaksa oleh suami saya untung. Dan surat itu, sayalah yang tulis. Mak Andam inilah orang yang menerima upah untuk menyampaikan surat itu. Saya diupah oleh untung, Datuk. Mana dia, Masbat? Dia upahkan dengan saya itu. Jangan salahkan saya seorang. Diam! Kau berdua tetap salah. Mina, kau sudah bernikah dengan untung? Saya, Datuk. Untung mau kawinan kami dirahsiakan untuk muslihat harta pusakanya kelak. Jangan bicara akhir. Untung, mulai hari ini kau mesti umumkan yang kau sudah nikah dengan Aminah. Itu hukuman ke atas kau. Mina, bawa dia balik. Kalau dia ingkar, beritahu aku. Baik, Datuk. Mandam dihukum. Mesti keluar dari kampung ini. Hari ini juga. Datuk, ringankanlah sedikit hukuman Andam, Tuk. Kau mau tanya doa dia, kami tak cari kenesir lagi, ya. Halaukan Mandam keluar. Hei, sekarang. Biarkan. Kejap-kejap-kejap sama kau. Sekarang semuanya telah selesai. Zaleha, maafkan abang kerana tersalah sangka. Sudahlah, Zaleha. Habiskan saja cerita ini. Maafkanlah dia. Dulu, dia mengatakan perempuan sampah masyarakat. Sedangkan gigi dan lidah lagi tergigil. Maafkan dia. Apalah guna perempuan macam saya ni hanyalah mengotorkan dunia saja. Memang lidah tidak bertulang untuk membuat tuduhan. Tapi Zaleha, lupakanlah saja. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih, nak. Zaki, pergi berlutut di depannya minta maaf. Tidak. Buat malu laki-laki saja. Pergi! Leha, maafkan abang.
Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata buruk padanya. Leha, maafkanlah anak Mak Zaki. Tolonglah, sembahlah. Mak, jangan kata begitu. Leha lebih sayang Mak daripada lain-lain keluarga. Janganlah kata begitu. Sudahlah nak, berdamai sajalah. Lihat suamimu sudah pun berlutut minta maaf. Maafkan Leha, Pak. Sudah selamat anak kita. Sampai di mana kekuatan laki-laki? Ya setuju, kata. Mari kita ke sana. Begitulah. Segala-galanya sudah selamat. Alhamdulillah. Syukur.